Seorang tokoh ulama PAS menyarankan dua kaedah kepada anggota parti itu untuk memastikan faham langkah diatur pemimpin mereka. Anggota jawatan kuasa PAS Pusat, Mokhtar Senik berkata, anggota parti mesti memahami tindakan diambil pimpinan mereka melalui ilmu yang betul. Jika gagal, kata Mokhtar, mereka masih tetap perlu memberikan walak kepada pimpinan serta parti. Kegagalan berbuat demikian, kata bekas Ketua Dewan Ulama PAS Pahang itu, anggota parti akan terdedah kepada tipu helah syaitan. Jika dengan ilmu anda gagal memahaminya dan gagal pula memberikan walak, maka terdedahlah anda kepada mainan syaitan. Pada waktu itu, tiada jaminan yang anda akan teguh bersama jemaah dan perjuangan, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Tidak dapat dipastikan kepada siapa nasihat tersebut ditujukan, namun ia membayangkan wujud rasa tidak puas hati sesetengah anggota PAS ketika ini. Untuk rekod, PAS kini menjalinkan kerjasama erat dengan UMNO dan Barisan Nasional dalam gerak kerja pembangkang menghadapi Kerajaan Pakatan Harapan. Bagaimanapun difahamkan, tidak semua anggota PAS, terutama di bahagian Pantai Timur, menerima kerjasama itu dengan baik. Antara lain, ia disebabkan perseteruan dan persaingan panas di antara PAS dan UMNO suatu ketika dahulu. Isu penerimaan wang daripada orang UMNO serta penarikan balik saman Presiden PAS Abdul Hadi Awang ke atas pengarang Sarawak Report Claire Yu Castle Brown dan perkembangan di sebalik penyelesaian luar mahkamah itu juga menimbulkan kegelisahan sesetengah anggota PAS. Kata Mokhtar, seseorang yang terlanjur gagal memahami tindakan pemimpin parti atau tidak memberikan walak akan berdepan kerugian amat besar. Menurutnya, dalam keadaan begitu, mati adalah lebih baik daripada hidup. Apabila anda sudah berada dalam belitan dan permainan syaitan, maka perut bumi, iaitu mati, lebih baik bagi anda berbanding belakang bumi, iaitu hidup, katanya.